di mana letak tombol leaderboard pada Mobile Legends Season yang baru. Pada Mobile Legends Season yang baru ini, tombol leaderboard sepertinya dihilangkan. Tetapi tidak dihilangkan teman-teman oleh pihak kreatif. Cuman dipindahkan saja serta tidak ada tulisannya. Tombol leaderboard ini berada di pojok kanan atas samping tombol yang ada videonya dan ada tanda plus. Ya, tombol leaderboard ini berbentuk seperti diagram batang. Kita lihat teman-teman. Teman-teman sudah melihatnya, tinggal diklik saja. Pasti sudah bisa masuk di main leaderboardnya. Ya, ini teman-teman, kita perhatikan. Setelah saya sudah mengkliknya, kita sudah masuk di dalamnya serta kita tinggal melihat di mana posisi kita atau di mana tombol yang ingin Anda cari, ya tinggal diklik saja. Mudah saja teman-teman, tidak susah. Kita tinggal melihat posisi kita. Ya, posisi saya di kabupaten untuk Hirosan, ya posisi 32. Kalau kita kembali, ya kita kembali saja. Caranya seperti biasa yang kita lakukan. Ya, sekali lagi teman-teman, tombol leaderboardnya berada di pojok kanan atas sambil tombol yang ada videonya. Kita tinggal klik saja, tinggal kita sudah masuk di leaderboardnya. Kita bisa lihat posisi kita serta posisi teman-teman kita di wilayah kita masing-masing. Saya rasa cukup sekian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.